Assalamualaikum pemirsa setia. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara seputar berita bola, di mana edisi ini saya sampaikan informasi berita bola tentang hasil pertandingan antara Manchester United versus Everton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Manchester United menyudahi laga pekan ke-13 Liga Inggris 2023/2024 dengan kemenangan telak saat bertandang ke Goodison Park. Man United menang 3-0 atas Everton, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. WIB. Alejandro Garnacho membuka keunggulan Man United dengan cara yang spektakuler. Goal overhead kick, keunggulan ini bertahan hingga babak pertama usai. Dua gol tambahan terjadi di babak kedua, Marcus Rashford mencetak gol penalti yang dahsyat, lalu Anthony Martial menutup pesta kemenangan tersebut. Tambahan 3 poin mendongkrak Manchester United ke posisi 6 klasemen sementara dengan raihan 24 poin. Everton masih terjerembab di zona degradasi dengan raihan 4 poin, usai mendapat pengurangan 10 poin. Pada babak pertama memasuki menit ketiga, Manchester United sudah bisa memecah kebuntuan. Garnacho mencetak gol dengan cara yang spektakuler. Dia melakukan tendangan salto saat menerima umpan silang Diogo Dalot. Unggul di awal laga tidak membuat Manchester United menguasai pertandingan. Sebaliknya, Everton yang justru menggebu-gebu untuk mengincar gol penyama kedudukan. Buktinya, Everton sanggup melepaskan 10 tembakan, sedangkan Manchester United hanya 2 kali. Dan dari 10 percobaan, 4 di antaranya hampir jadi gol. Dewi Fortuna memang tampaknya tidak berpihak pada Everton sepanjang babak. Pertama, hingga jeda, skor tetap 0-1 bagi keunggulan Manchester United. Memasuki babak kedua, tekanan Everton di awal babak kedua sebenarnya tidak menghilang sama sekali. Frekuensinya hanya terganggu ketika Manchester United justru yang bisa menggandakan keunggulan. Manchester United mencetak gol kedua di laga ini lewat penalti. Rashford sukses menaklukkan Jordan Pickford dengan tendangan keras, usai sebelumnya Martial dijatuhkan di kotak terlarang. Gol kedua Manchester United mengubah jalannya pertandingan. Everton kehilangan kontrol. Manchester United sendiri sebenarnya tidak membaik, tetapi lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Seperti misalnya di menit ke-75, Manchester United kembali mencetak gol. Kali ini, Martial yang mencatatkan namanya di papan skor usai mendapat umpan terobosan dari Bruno Fernandes.